Bola sepak Liga Super, Felda United mengukuhkan kedudukan di pesada Liga Super apabila mencatat kemenangan 2-0 berdepan Terengganu FC 2. Manakala T-Team pula masih mencari kemenangan sulung. Aksi di Stadium Star Jengke nyata menarik di antara pendahulu Liga Felda United dengan T-Team. Pelawat paling awal menguji kubu Farizal Harun dengan sepakan percuma seawal minit ke-8 namun tinggi melewati palang gol. The Fighters terus mempunyai dua peluang keemasan selepas setengah jam beraksi. Bagaimanapun, kubu The Titans cemerlang bertahan. Minit ke-31, Felda United akhirnya berjaya mendahului lawan hasil rembatan half volley Muhammad Hadin Azman untuk kedudukan 1-0. Gol berpunca hantaran Ahmad Syamin Yahya. Babak kedua, Felda United terus menguasai perlawanan bagi mencari gol tambahan. Minit 77, usaha keras tuan rumah berhasil apabila gerakan dari sebelah kiri disudahkan dengan tenang Muhammad Hadin Azman untuk gol kedua peribadinya malam ini. T-Team berpeluang merapatkan kedudukan menerusi sepakan percuma Konate Makan pada minit ke-81. Namun, gol Konate dibatalkan pengadil perlawanan Muhammad Nazmi Nasaruddin akibat berlaku kekasaran. 2-0 kekal sehingga whistle ditiupkan sekaligus menyaksikan Felda United kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata maksimum daripada 3 perlawanan. Di Stadium Darul Makmur, Kuantan pula menyaksikan Pahang FC rebah di laman sendiri apabila tewas 1-3 menentang Selangor malam tadi. Pada awal babak pertama, perlawanan skuad Tok Gajah bermula garang dan beberapa percubaan bahaya hanya mengenai tiang dan palang gol. Pada minit ke-12, Muhammad Faisal Abdul Halim meletakkan Pahang FC di depan dengan memanfaatkan peluang terhidang apabila mudah menolak masuk bola ketika keadaan kelam kabut di depan gawang gol Selangor. Tersentak dengan itu, Selangor mengatur gerak memburu gol dan hasilnya pada minit ke-36, Patrick Ronaldinho berjaya menjaringkan gol pertama pasukan pelawat. Tidak berhenti di situ, Patrick Ronaldinho sekali lagi mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-36 hasil gerakan solo sebelum merembat masuk bola menewaskan penjaga gol Muhammad Nasril. Luka bertambah parah pada minit ke-66, R. Gopinathan yang tidak dikawal mudah menolak masuk gol selepas menerima hantaran Patrick Ronaldinho untuk gol ketiga buat pasukan The Red Giant. Kekalahan ini menyaksikan Pahang FC kekal di tangga tercorot Liga Super 2016 dengan hanya sekadar mengutip satu mata keseluruhan. Sementara itu, juara Liga Super 2015, Johor Darul Takzim JDT menewaskan pasukan tuan rumah Terengganu 2-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Barisan pertahanan skuad Penyu nyata gagal mengekang asakan jentera serangan JDT dan S. Chanturu meletakkan pasukan pelawat di hadapan pada minit ke-27 sebelum pemain import dari Argentina, Jorge Pereira Diaz menggandakan jaringan 5 minit kemudian. Kemenangan itu menyaksikan JDT naik satu anak tangga di kedudukan kedua Liga Super walaupun berkongsi 7 mata dengan Selangor dengan kelebihan jumlah jaringan. Pada aksi di Stadium Hang Jebat Melaka pula menyaksikan Pulau Pinang dan Polis Diraja Malaysia PDRM seri 2 sama dengan Pulau Pinang terlebih dahulu berada di hadapan menerusi jaringan S. Kumaran seawal minit pertama perlawanan. PDRM berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-65 menerusi pemain import dari Maldives Ali Ashfaq dan gol itu ternyata menaikkan semangat mereka untuk memperoleh gol kedua menerusi seorang lagi pemain import dari Mali Solimane Konate pada minit ke-70. Biarpun ketinggalan, ia tidak mematahkan semangat juang pemain Pulau Pinang dan usaha mereka berhasil apabila pemain import dari Argentina Matias Jesus Cordoba meledak gol penyamaan pada minit ke-80. Perlawanan antara Perak dan Kedah di Stadium Perak Ipoh pula berkesudahan seri tanpa jaringan. Perak yang masih gagal catat sebarang kemenangan setakat ini mengumpul 2 mata selepas 3 perlawanan di kedudukan ke-9 sementara Kedah di tempat ke-7 dengan 4 mata. Seterusnya kita saksikan keputusan penuh serta carta kedudukan terkini pasukan bertanding setakat ini.